Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Ilhamnya Sikin YouTuber paling nganu nganu nganu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja teman-teman. Hari ini kita patut untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian jangan lupa bukan ngopi teman-teman, sekarang es teh ya. Es teh panas ini. Kenapa saya sebut es teh panas? Karena ini lagi Tarikan motor Lagi viral-viralnya Berita es teh panas magelang Teman-teman Bapak Sun Haji ya Jadi ini sebagai simpati saya Ke Pak Sun Haji Saya minum es teh kali ini Bukan kopi ya Spesial hari ini Untuk rasa simpati saya kepada Bapak Sun Haji Karena saya merasakan juga bagaimana Jadinya seperti Pak Sun Haji Saya itu pernah Jualan asongan juga dulu teman-teman. Asongan ya di dalam bis jualan ya seperti itu. Uh, intinya barang-barang yang bisa dijual di asongan di dalam bis teman-teman. Dan sekarang saya minum dahulu es teh panasnya. Es teh panas Magelang kebetulan. Saya ini juga di Magelang teman-teman. Dan berita tentang es teh yang lagi rame itu juga terjadi di Magelang. Berita mengenai Pak Kiai. Usman Ali, kemudian uh, Habib Zidan, kemudian yang tentunya viral Gus Miftah ya teman-teman. Akan tetapi kita tidak akan membahas itu, kita akan membahas unit di belakang saya itu, kita akan bongkar dalamnya seperti apa. Dan yang jelas kalau ada teman-teman yang mengatakan ini unit Canon itu apakah dikatakan sebagai unit goblok begitu? Bukan ya teman-teman, bukan ST itu ya. Itu unit pintar teman-teman. Tapi di dalamnya sangat me, me, apa ya, menakjubkan, menghirankan juga. Pertama saya bongkar itu saya kagum dengan konstruksi dalamnya. Nanti kita bongkar bersama teman-teman. Kita minum dahulu. Bismillah. Seger walaupun hujan teman-teman di luar. Tetapi minum es teh panas ini memang seger. Ada pun alat-alat yang akan kita gunakan untuk membongkar unit di belakang saya itu pertama ubeng min, kemudian ubeng plus, lalu kunci bongkar ini khusus ya kalau Canon itu kuncinya seperti ini. Bisa teman-teman dapatkan di toko tetangga ataupun di onlinean ada, offline juga ada. Bagi teman-teman yang kebetulan berada di daerah yang ada tukang servis napan begitu ada. Ini ya kuncinya tiga itu tadi. Kita akan tunjukkan bagaimana cara membukanya. Wah lumayan. Terlebih dahulu kita buka bagian sini, teman-teman nih. Nah ini kita buka ya. Pakai obeng plus. bagi unit yang baru ini biasanya ini ada perekannya teman-teman sehingga kalau dibuka itu susah ya karena ini sudah pernah saya buka sehingga mudah seperti ini ada double tip begitu lalu kita buka bagian keduanya bagian sini teman-teman. Ini kita pakai obeng plus buka ya. Bisa teman-teman lihat ke sini. Nah. Biar lebih jelas biar tidak ada dusta di antara kita. buka sini teman-teman ini bukan bermaksud saya untuk menggurui karena di luar sana jauh lebih banyak para suhu dan para master yang tentunya lebih handal dari seorang ilhamnya Sikin hati-hati kalau melepas ini ada gotrinya teman-teman pelor begitu nanti lompat nah ini tuh ada pelornya ya bagian sini bagian pelor saya perlihatkan ini yang saya maksud pelor itu ini tuh nah tuh ya bulat tuh putih nah ini pelornya itu nanti kita masukkan ke situ lagi sebagai pengunci picunya lalu tahap berikutnya teman-teman ini kita gunakan obeng min kita buka bagian sisi kiri dan sisi kanannya menggunakan obeng min kalau nggak ada obeng min bisa menggunakan gergaji kecil kita buka ya. Tentunya dalam membuka, teman-teman sudah tahu berlawanan arah dengan jarum jam. Sisi kiri telah terbuka, kita buka sisi kanannya. tahan bagian ini teman-teman ini ditahan ya ditahan biar enggak lompat nah ini kalau nggak ditahan dia lompat nah ini sebagaimana pernah saya tunjukkan di video saya sebelumnya ini sudah saya ganti menggunakan per rem bagian belakang Jupiter Z1 sebetulnya bagian bawaannya per ini enggak seperti ini teman-teman lebih kecil ya akan tetapi saya sudah ganti dan lebih hebat pukulannya singkirkan juga ini teman-teman kemudian kita akan buka bagian dalamannya menggunakan kunci ini masukkan terlebih dahulu bagian pemegangnya atau pegangannya ini ya seperti ini kita masukkan ke dalam nah seperti ini terus kita pakai feeling teman-teman kira-kira udah masuk kita tekan ya nah seperti ini caranya kita tekan sambil putar berlawanan jarum jam juga oh ini lupa ini teman-teman ini masih ada anginnya ya, di dalam oke nanti sambil putar sambil keluar css, css, gitu anginnya ini belum saya keluarkan ini anginnya ini nah saya keluarkan terlebih dahulu pakai ini saja pakai apa ubeng soalnya biasanya kalau saya cantelkan atau saya taruh sen senapan ini ya teman-teman saya taruh uklik ini saya tarik terlebih dahulu grendelnya kemudian saya pompa saya lepas grendelnya baru saya taruh lima kali pompa ya biar nggak rembes saya gembosi dulu ini Nah, udah tuh. Oke, kita buka. Masukkan kemari ya, kira-kira udah pas. Baru kita putar berlawanan arah jarum jam lumayan kencang ini teman-teman nih nah ini udah mutar kita tekan begitu sambil putar ini teman-teman tekan ya satu jari menekan bagian tengahnya tangan yang lain kita memutar seperti ini berlawanan jarum jam ini saya bongkar demi teman-teman semua yang ingin tahu dalamnya Canon 808 ya karena ini tidak ada masalah ini teman-teman unitnya tidak ada masalah ini selama saya beli itu dari beli sampai sekarang alhamdulillah belum pernah rewel ya dan ini keunggulannya kan teman-teman bukan unit goblok bukan ya teman-teman ya kita buka seperti ini akan saya tunjukkan dalamnya ini unit cerdas teman-teman kenapa cerdas dia tanpa hasil teman-teman tuh nih yang membuat cairan tuh nih ini tanpa ada hasil ini jadi drat langsung ketemu bagian pipa dalemannya ya tanpa ada hasil satu pun di sini teman-teman itulah hebatnya saya itu heran waktu pertama bongkar kalau di unit Innova ataupun Tiger itu kan ada sil-silnya seal banyak ini enggak ada sama, -sama sekali teman-teman tanpa sil ya bagian grindernya ini juga enggak ada sil teman-teman ini nih ini enggak ada sil ini karena dia presisi saja masuk kemudian ketekan Kencang begitu, jadi tanpa sil pun ternyata rapat begitu. Saya sempat heran awalnya memang ya, dasar pemula seperti saya ya teman-teman. Jadi ini yang membuat saya heran itu, ini tanpa sil dan ini juga tanpa sil bagian Grendelnya Sehingga mungkin dimaksudkan oleh Canon, pembuat Canon atau pabrikan Canon ini nanti bisa dipakai di hutan-hutan begitu. Kalau misalkan ada kerusakan, nggak repot-repot untuk mencari sil begitu yang dimaksudkan. Dan ini memang trik situ ya, luar biasa konstruksi ukliknya ini tanpa hasil ya kita buka dalamnya harus dipompa kayaknya kok nggak satu wah ini nih nah ini juga tanpa sil ini ini yang masuk ke pipanya itu tanpa sil teman-teman tuh tanpa ada sil satu pun ya, jadi kuningan ketemu kuningan begitu, tanpa ada satu sil pun, sil karet bundar begitu yang saya maksudkan. Karena ini presisi, jadi angin rapat mau ditaruh, disimpan tujuh hari, tujuh malam begitu. Ini pernah saya diamkan selama dua minggu teman-teman, kebetulan waktu itu saya pergi ke luar kota ya, saya pompa tujuh kali, saya tangkringan di tempat yang tadi di belakang saya itu masih rapat masih utuh anginnya padahal kembali lagi tanpa seal keren konstruksinya itu ini dalamnya masih ada rapat kecil itu nggak mau jatuh sepertinya dulu ada ring yang kebesaran sama sangatnya tetap nggak jatuh itu teman-teman ada di dalam ya saya ambil pakai penjepit juga saya taruh di sini Oke kembali lagi kita lanjutkan bagian bongkar bongkarannya. Nah ini yang saya masuk teman-teman tuh ya. Jadi ini sudah saya oprek Bagian sininya, bagian keluar anginnya itu saya, sudah saya kecilkan lebih kecil. Sehingga angin lebih besar keluar. Dan bawaannya dari sana itu memang teflon, teman-teman. Bawaannya bukan yang ini, akan terlebih bawahnya yang ini. Saya perlihatkan nih, teman-teman. Tadi -teman. mana itu? Nah, ini bawaannya, teman-teman. Bawaan dari pabrikannya seperti ini, ya. Ini kenapa saya ganti? Karena waktu saya kecilkan, bagian ini terlalu saya terlalu bersemangat sehingga lapisan kuningannya habis terkikis begitu akhirnya ini yang bawaannya ini saya ganti menjadi ini teman-teman tuh ya ini pernya sudah saya potong tadinya panjang begitu terus kencang banget terlalu kencang menurut saya sehingga saya potong sekitar satu setengah senti hampir dua senti saya potong ini teman-teman ini dalamnya masih ada ring itu kecil-kecil itu Nah, ini yang saya maksud jatuh ke celana saya. Ini dia, teman-teman. Ini ya. Ini kalau Canon yang dulu 707 ataupun 727 yang pabrikan dulu ini pakai karet yang bawahan sepatu itu atau karet EVA itu, teman-teman. Bahannya kayak bahan Bawahan sepatu teman-teman tahu ya, yang empuk jadi rentan bocor. Kalau ini bawaan yang sekarang yang 808, yang unit Sultan begitu banyak yang bilang Magnum 808 itu unit Sultan. Karena ini teflon teman-teman, jadi kuat ya, ini enggak rewel ini dari awal saya beli sampai sekarang udah berbulan-bulan. Nah ini per bawaannya untuk menekan ini teman-teman. Menekan ini ya, baru ada ringnya ini teman-teman tuh. Hanya seperti itu saja teman-teman konstruksinya Sangat simpel dan mudah dibongkar Juga mudah perawatan Anti ribet Juga anti merepotkan orang Anti merepotkan yang punya unit teman-teman Nah berhubung saya bongkar begini Nanti saya pasang lagi Yang penting teman-teman sudah tahu ya Konstruksinya Ini benar-benar brilian Tanpa sil itu lagi teman-teman Keren pokoknya Oke demikian saja teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih atas like, share, subscribe Serta komennya di channel ilhamnya youtuber paling nganu, nganu, nganu Saya kembali minum es teh Yang lagi viral di Magelang teman-teman ya Bismillah Dan jangan lupa untuk berbanyak bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.